Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Oke guys, nih di depan gue udah ada dua buah power tool ya. Ini jenisnya impact driver ya. Gue berencana gue mau membuat video compare. Gue mau uji dari ini, yang satu ada dari brand NRT Pro dan yang satu dari brand Total. Ya, guys, jadi gue ingin membuat video compare ini bukan mencari mana yang menang dan yang mana yang kalah, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Semua punya kebutuhan masing-masing. Ya, gue nggak menjelekan brand yang satu sama lain. Yang ini ada keunggulannya sendiri, yang ini ada keunggulannya sendiri pula. Beda-beda. Ya, ada yang mesinnya lebih unggul tapi baterainya kurang bagus, itu ada. Nah, kalian nilai sendiri. Saya tidak menjelekkan satu sama lain. Semuanya brand yang saya review, semuanya baik menurut saya. Cuma memang terkadang ada beberapa mesin yang memang kapasitasnya tidak seperti yang lain. Nah, tapi kembali lagi sesuai kebutuhan kita. Ada yang memang kita pemakaian yang nggak lama, atau kayak gimana, atau memang kita ada yang makainya benar-benar harus lama, pemakaiannya full running, kita pemakaian yang jangka panjang ya. Ya, jadi semua kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Ada yang memang oh kita hanya memakai alat atau cuma hanya sebentar ya. Ya, kita misalkan misal salah satu dari brand ini, semisal oh misalnya NRT tidak tahan dengan panas ya. Tapi kalau misalkan saya membuat video ini kan memang saya maksimalkan tenaganya, jadi kalian ini bisa melihat oh iya, kalau NRT dengan kapasitas segini dia udah nggak kuat. Nah, kalau misalkan memang kalian merasa oh kalau gua pakai alat gua bener-bener makainya lama, banyak yang kebutuhan buat ini itu dan lain sebagainya, oh berarti kita harus cari benar-benar alat yang benar-benar heavy duty, yang benar-benar memang bisa kita ajak kerja sesuai pekerjaan kalian masing-masing ya. Jadi sekali lagi, gue nggak ada yang gue jelek-jelekin dari sini, ini semua real, memang adanya seperti itu. Nah, maka dari itu kalian bisa nilai sendiri setiap video-video yang memang gue compare atau memang yang gue review, gue tes untuk mencari sampai batas maksimal kepada alat ini sendiri. Seperti biasa, gue akan menguji kedua alat ini. Nanti lo bakal nilai sendiri yang mana memang menurut kalian lebih baik, NRT atau Total. Semua kembali sama kebutuhan kalian masing-masing. Ya, di sini speknya untuk yang NRT di 3000 RPM-nya. Dan kalau untuk totalnya ada di 2100. Ini RPM yang tertinggi ya, ini variable speed. RPM-nya untuk NRT lebih tinggi, untuk di total lebih rendah ya. Ya. Di sini NM-nya 170 NM ya, torsinya maksimal. Nah, kalau untuk NRT torsi maksimalnya ada di 160. Ya, nanti kalian nilai sendiri bagaimana dari hasil tes antara kedua alat ini. Saya cuma hanya membantu untuk memberikan video referensi buat kalian jika kalian ingin memilih power tools, atau mungkin kurang lebih kalau memang kalian ingin membeli yang sejenis seperti ini ya, impact driver ya. Oke guys, langsung lu saksiin aja videonya, nanti kita lihat sama-sama. Sebelum kita saksikan videonya, untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, lu share video ini ke teman-teman lu, dan pastikan lu subscribe channel gue. Dengan lu subscribe channel gue, lu akan terus memberi semangat buat gue untuk membuat konten-konten seperti ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.
Thank you.